Orang yang ustaz cakap, ada ustaz cakap kalau muak tak tutup mulut, syaitan masuk dalam. Dan kalau kita tak tutup dalam bulan puasa, syaitan masuk tau. Oh, kerah pandai budak ni. Dia nak takwil lagi. Dia kata, ada ustaz kata kalau kita nak tutup mulut masa muak, syaitan masuk. Ah, betul ustaz tu kata, kerana Nabi kata gitu. Nah, jadi ingat, kalau ustaz mana pun kalau ada ayat yang sandaran tu, ada hadis tu, atau minggu padangkan pula tu. Nah, yang tak boleh ikut kan jahil. Nah, ustaz ni ikut kan jahil, baru dah betul. Kerana Nabi memang kata memang sungguh. Dah bulan Ramadan, Ramadan pun termasuk. Okey, Nabi kata faman iza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang kamu menguak, falyadha fihi falyadha yadahu ana ana fi fa inna syaitan yadkhulu au kama qala. Jika salah seorang kamu menguak, mana terbuka mulutlah, hendaklah diletakkan tangan tu ala fihi. Nampak? Falyadha yadahu, hendaklah dihantarkan tangan dia tu atas ala fihi, pada mulut tu. Tutup ah. Kata ulama yang mesyuarahkan ini maksudnya tapak tangan ini. Bukan siku tu. Ha, tapak tangan. Fa inna syaitan. Fa ni takdir dia. Elak dia kerana dia syaitan nak masuk. Maknanya jika tak tutup, kata ulama, syaitan masuk. Nah. Dah bulan puasa, syaitan masuk juga. Dah kata kena rantai, yang kena rantai ni ketua-ketua syaitan. Yang jenis masuk dalam perut orang muak ni bukan ketua. Nah, awak-awak dia panggil. Neh. Ah.